melukis apa? Di sini ada awas, awas. Ada tepung terigu protein rendah ya, kunci biru mereknya. Terus ada satu kuning telur, ada coklat bubuk beng-beng, lalu margarin 100 gram, terus ini vanili, ini setengah sendok teh baking powder, dan ini choco chip. Kita buat yuk. Kita buat yuk. Oke. Pertama-tama masukin margarinnya. Mika yang ngaduk-ngaduk bisa? Yuk coba diaduk-aduk. Diaduk-aduk. Ini tadi gula halusnya ketinggalan teman-teman, nanti pakainya 6 sendok makan. Yes, ini tadi udah dimasukin gula halusnya 6 sendok ya. Udah seperti ini berarti gulanya udah larut ya teman-teman. Habis ini langsung tambahin telur, diaduk-aduk lagi nak. Setelah itu tambahin baking powder sama vanili. Aduk-aduk lagi ya. Aduk-aduk lagi nak. Masukin semua sisa terigunya ya, sambil diaduk-aduk. Dan coklat beng-bengnya ya teman-teman, kira-kira 2 sendok makan. Ya. Lalu diaduk-aduk lagi, mama pinjam. Tinggal cetak ya teman-teman, nanti tunggu aja, nanti Mika mau nyetak nih, tunggu ya teman-teman, jangan lupa tonton terus sampai selesai. Ini Mika mau nyetak teman-teman, tuh angka berapa? 8 nih dekatnya. Terus angka berapa lagi? Angka 7. Angka 7. Angka 7 ya? Ini dia. Sebelah sini. Oh iya, yeah. Rasa vanila. Ini angka 4, sebelahnya 7. Yeah. Nah, kita kasih choco chip. Yuk. Nggak pakai sendok, pakai tangan. Yuk, sini. Mika. Tinggal dipanggang, karena nggak punya oven jadi pakainya teflon ya teman-teman. Jangan lupa apinya kecil aja, terus jangan lupa ditutup. Kira-kira sekitar 20 menitan lah, cukup. Ternyata prediksinya salah guys, ini udah 20 menit tapi belum keras. Kita tunggu lagi ya, semangat. 30 menit ternyata udah jadi guys, 30 menit. Tadi salah ya perkiraan 20 menit, ternyata 30 menit. Jangan lupa Ini jangan langsung dimatiin dulu kompornya, tunggu biar agak dingin baru diangkat ya. Kukusnya itu udah jadi kan? Dicoba? Enak? Enak nggak? Yummy nggak? Gimana kalau yummy tangannya gimana? Mau nggak teman-teman ditawarin? Mau nggak? Crunchy ya? Nih udah jadi. Ternyata manggang pakai teflon nggak kalah sama manggang pakai oven. Yummy ya? Enak.